Film baru Song Joong Ki alami perubahan mendadak. Pihak rumah produksi baru saja membuat pengumuman mendadak mengenai perubahan pada jadwal promosi film terbaru Song Joong Ki yang bertajuk Space Whippers. Pada hari Minggu 16 Agustus, tim produser menyatakan bahwa mereka tidak akan menghelat konferensi pers secara offline seperti yang telah direncanakan semula. Sebaliknya, mereka akan menggelar konferensi pers melalui format online untuk menghormati kekhawatiran pemerintah Korea Selatan yang masih berjuang menurunkan jumlah warga positif virus corona. Film Space Whippers yang mengangkat genre fiksi ilmiah ini awalnya akan menggelar konferensi pers pada Selasa 18 Agustus di CGV Yongsan iPark Mall. Imbauan tegas pemerintah Korea Selatan pada penduduk untuk kembali menerapkan aturan jaga jarak sosial lebih disiplin menjadi alasan utama perubahan rencana. Sesuai dengan peningkatan baru-baru ini, ke jarak sosial level 2 untuk mencegah penyebaran COVID-19, kami telah berubah secara tak terelakkan. Konferensi pers ke konferensi pers online, ungkap tim produser seperti dikutip dari Sompi. Mereka menambahkan, kami akan meminta pengertian Anda tentang ketidaknyamanan yang kami timbulkan melalui perubahan mendadak. Film Space Whippers yang dibintangi oleh Song Joong Ki, Kim Tae Ri, dan lainnya sebagai pemulung luar angkasa pada 2092 saat ini dijadwalkan tayang perdana tanggal 23 September 2020.